Hai, halo, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian tetap sehat, segar bugar, bahagia, dan sejahtera ya. Pagi ini aku on the way menuju pasar besar yang dulunya Matahari Plaza itu loh. Nah, sudah ingat kan? Di depannya ada nasi buk Madura Hajah Latifah yang katanya enak banget. Gak percaya? Mari kita buktikan. Sebelah kanan itu Matahari Plazanya atau sekarang pasar besar. Kita belok kiri sedikit saja, kita langsung parkir. Mari parkir dulu. Kita sekarang sudah berada di depan pasar besar Kota Malang, atau di zaman dahulu kala orang sebut ini adalah toko Tolaram. Jadi posisinya ada di Pecinan Strat. Percisnya di samping toko Tolaram yang ini atau toko Altara Lama. Ini dia. Sebelum kita lanjut, klik subscribe warna merah itu dulu ya. Ini lodeh nangka yang orang Malang bilang lodeh tewel. Kalau orang Solo bilang jangan gori. Intinya itu sayur nangka muda yang enggak dipedes-pedesin gitu. Aromanya semerbak, bikin aku pengen cepet-cepet sarapan aja. Mari pesan menu sarapanku pagi ini. Di sini juga jual mendol yang siap saji, yang sudah dikemas cantik seperti ini. Jika kalian suka mendol, kalian bisa kemari. Katanya mendol tempe di sini itu enak banget. Enak atau tidaknya baru akan kita ketahui setelah aku makan nanti ya. Sabar, tunggu sebentar. Sambil kita lihat lauk-lauknya ya. Nah, ini mendol. Kemudian itu serundeng kelapa, sambal. Nah, taram. Ini dia sarapanku pagi ini. Di piringku ada usus goreng jumbo yang porsinya kurang lebih setara dengan 3 potong usus goreng. Haha, kolesterol pada menari-nari di piringku. Gak apa-apa, asalkan habis makan ini jangan lupa minumnya jeruk panas ya. Kalau yang ini daging empal digoreng, yang ini sayur lodeh tewel. Nah, ini mendol yang katanya enak itu. Ups, jatuh, gelinding dia, glundung dari piring. Nah, ini goreng-gorengan gitu. Am, glundung pisan ya. Datar jagungnya nggak jadi jatuh, jatuh ke piring. Mendole sing lari jauh, gelinding ke jalan raya. Lalu coba yang ini aku kira dulu daging teman-teman, ternyata ini dendeng kelapa. Jadi kelapa dikeringkan gitu, dibumbuin, enak deh, manis-manis gitu. Dulu aku ngiranya itu daging dendeng ragi gitu. Terus yang ini serondeng kelapa, pelengkapnya ini teman-teman. Terus ada sambalnya juga tuh di situ. Berdoa dulu ya biar nggak keselak. Allahumma barik lana fi ma razaqtana rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Selamat makan Pak Budi.
Pak Budi Sawo Jajar ini. Selamat makan bapak-bapak dan ibu cantik. Selamat menikmati makanannya. Yang sarapan di sini, ada yang habis kebaktian dari gereja, ada yang habis pengajian dari masjid. Lengkap pokoknya. Aku sudah bungkus untuk bawa pulang. Mari sekarang pulang. Nasi bungkusku ini ditambah yang di piring ini harganya Rp50.000. Sekarang aku sudah sampai rumah dan aku sudah makan semua. Secara keseluruhan masakannya rasanya enak. Yang belum aku cicipin tinggal mendolnya, belum tahu rasanya. Dulu pertama kali aku datang ke Malang itu kos di Gang 5 Sumbersari belakang kampus Unmuh 2. Dan pertama kali makan nasi campur lauk mendol, itu mendolnya begitu aku gigit langsung aku lepehin karena gak cocok dengan aroma dan rasa mendol. Sekarang coba aku cicipin mendol ini ya. Wah, ternyata benar-benar enak mendol ini. Setelah 30 tahun lebih tinggal di Malang dan gak pernah makan mendol karena takut gak doyan, hari ini aku jadi doyan mendol. Ini namanya mendol juara. Mendol tempe crispy Hajah Latifah. Teman-teman, tonton juga video-videoku yang lain ya. Sekarang udahan dulu. Sampai ketemu di video-videoku yang akan datang. Dadah. Look, 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 look.